Ini hari Jumat tanggal 29 Maret ya. Baru saja berangkat dari stasiun Surabaya Kota, kereta api Sri Tanjung A243. Tujuan Ketapang Banyuwangi ini berjalan traksi ganda. Kirim lokomotif buat dinasan ke Mutiara Timur. Persiapan di percabangan Wonokromo ya. Tadi setelah kereta api Sri Tanjung tunggu bersilang dengan kereta api 434 penataran ini persiapan melanjutkan perjalanan dari stasiun Wonokromo.
jam 2 siang lebih 10 menit ya. Persiapan melintas KA Jayabaya ya. Dari kereta api Sri Tanjungnya ketahan di stasiun Paru Tunggu Bersilang kereta api Jayabaya ya. Sekarang kita persiapan balapan lagi ya. Jadi mungkin balapannya cuma beberapa meter saja sampai Saut Ratep. Karena seperti biasa lokasinya ini macet banget ya, arah ke flyover Alor.